بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, salah satu kenikmatan yang kita miliki bersama adalah nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah. Tapi nikmat Islam merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa kita minta. Karena tidak pernah ada seorang di dunia rahim berdoa kepada Allah meminta dilahirkan ke dunia ini atas Islam. Itu dinamakan nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta. Oleh karena itu fantas kalau kita mendapatkan nikmat Islam yang begitu agung dan termasuk nikmat yang sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama untuk kita. Allah telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Islam itu menjadi agama bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima nanti di hari kiamat seorang membawa selain Islam. Islam agama yang sempurna, Islam agama yang kokoh, Islam agama yang begitu mulia. Dan yang terutama yang selalu terjaga dan diajurkan oleh agama Islam adalah permulia akhlak. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq." Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bermasalah kita adalah salah memahami agama Islam. Akhirnya yang terjadi berilaku kita merusakkan agama Islam atau merusakkan nama baiknya Islam. Kalau kita kembali ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah menwasiatkan taqwa, sebelum Rasulullah memerintahkan taqwa, sebelum Rasulullah mendidikkan sahabatnya taqwa, Rasul sendiri sudah menjadi contoh baik. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kita, sebaik-baik seorang laki-laki adalah yang termulia akhlaknya bersama istrinya. Berarti sebaik-baik antara kita yang paling baik di dalam rumah tangga. Dan ini masalah mesti dikelir. Karena sumber masalah kita di negeri Indonesia adalah mulai dari rumah tangga. Kita tidak membiasakan anak kita sejak kecil untuk mencintai agama. Bahkan kita membiarkan kita enak-enak tidur, tidak dibiasakan bangun salat subuh. Tapi begitu luar biasa kerasnya untuk membangunkan dia sekolah. Begitu sudah sampai usia muda dan kita menghadapi banyak ujian dan kesusahan, kita baru larinya ke makam-makam, larinya ke kiai-kiai. Capek. Kenapa? Susah, anak saya mau salat. Bagaimana caranya supaya dia jaga salat? Aku pusing. Turun doakan. Eman, anakmu umur berapa? Sudah 30 tahun. Subhanallah. Memang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anakmu salat seusia 7 tahun.
Kalau sudah 10 tahun belum mau salat baru boleh dibukul. Berarti di hukum agama dilarang memukul anak selain urusan salat. Ibu sakit hati sama anak dicubit. Kenapa? Bukan karena salat, tapi karena urusan dunia. Tapi sebelum kita memerintahkan anak kita, itulah yang menjadi kunci takwa dan rumah tangga yang takwa, adalah membiasakan anak sebelum diperintahkan salat. Sebelumnya harus dibiasakan 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Dan kita melihat seorang orang tua yang memperjuangkan anaknya supaya menjadi anak salih-salihah, bukan hanya merubah doa, tapi mereka senantiasa bekerja keras dan terbukti penghasilan mereka. Seperti yang kita lihat seorang anak belum 6 tahun bernama Musa sudah hafal 30 juz. Itu dari mana? Bapaknya bukan kiai, ibunya bukan ulama, tapi bekerja keras. Itulah terwujud takwa di dalam rumah mereka, membiasakan anak sejak kecil. Allah menghasilkan anak dan keturunan salih-salihah yang merupakan nanti untuk bangsa kita ma'mur baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurun.